taruh lagi. Bismillah tuh. Sep Bang Madun. Siraja minyak. Hmm. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video malam ini saya mau camping lagi ya teman-teman, atau mau nginep lagi. Cuman ini lokasinya belum jelas, saya mau nyari-nyari. Seperti biasa, saya tidak sendirian, saya mau nyamper si Raja Minyak nih. Di belakang saya keren banget ya. Ini dulu waktu permulawan nih dipasang ini nih. Sekarang sampai sekarang belum dicopot ya. Di belakang juga bagus ya, cuacanya juga dingin. Pokoknya wah, super sejuk aja. Jadi ikutin terus keseruannya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Sekarang saya mau ke rumah si Raja Minyak. Oke teman-teman, sekarang saya sudah nyampe ke lokasi ya. Ini sangat ramai banget tuh. Masya Allah, ini di depan saya itu tiang bendera yang paling tinggi yang ada di Arab Saudi. Lihat yang benderanya tuh seperti itu ya. Cuman sekarang lagi diturunin benderanya, biasanya suka dipasang sih. Tuh masya Allah, super sejuk ya lokasinya tuh. Ini udah malam tapi masih rame ya, padahal udah jam berapa ini, jam 1 apa setengah 1. Tapi di sini itu masya Allah, apalagi seperti musim dingin kayak sekarang, ramai banget. Si Raja Minyak lagi opening tuh di depan saya. Ya, masya Allah. Si Abrag udah di standby di tanah kosong di sana. Si Raja Minyak lagi opening. Wah, mantap pokoknya ini, Pak. Cuacanya enak nih malam ini, mending. Nah, ini petunjuk jalan tuh. Kalau mau ke Mekah nganan ya, tuh. Ke Mekah nganan. Jidah, Jidah juga nganan sama. Tuh. Jadi kalau mau ke Mekah itu ke sana, teman-teman, tuh. Ke sana adanya tuh ke Mekah ya. Itu jembatan Mina ke sana itu. Ada ambulan, saya kaget, dikira saya polis. Ayo. Siap? Iya, loha kalau bahasa sini. Kalau bahasa kita petunjuk. Petunjuk ya? Iya. Tabel, Itu apa? Benderanya kok diturunin ya, Ria? Coba kalau lagi dipasang. Kalau halin, jam watoni, Kang. As polis. Ntar ditanya, apain kamu ngamera-ngamera? Ayo, kita jalan. Ayo. Kita jalan ke lokasi seperti biasa. Lokasi. Tanah kosong aja. Super sejuk. Coba kalau boleh bakar-bakar ya di sini ya. Di tanah kosong ini ya, enak ya. Enggak loh. Ini pohon apa, Ri? Dikira saya kemangi. Kan, biasalah pohon. Biasanya orang sini. Rehan, Rehan. Di karang-karang. Di karang-karang apa? Masih rame nih jalannya. Orang pada pulang dari laut mungkin ya. Seperti biasalah lokasinya di sini aja. Seperti biasa kan ya? Iya, tadinya kita mau di pinggir laut ya. Tapi banyak. Banyak orang. Banyak orang, banyak madam-madam. Banyak madam-madam. Dan juga banyak kucing. Kepala tentara kucing. Di sini itu enaknya itu bersih. Bisa tiduran. Ya. Karena kita mau shot nih. Karena banyak orang. Oh,
keluarin nggak? Hah? Keluar semua? Apa? Keluarin semuanya? Iya. Apaan? Kena motor. Oke, kita review dulu apa yang mau dimasak, teman-teman. Nih, ini ayam, dagingnya ya. Kalau bahasa sini namanya sudur. Nah, ini mau saya bikin digoreng, mau dibrus. Ya, mau dibikin chicken nugget. Nah, Indomie. Nah, di Arab Saudi, Indomie itu dikemas ya seperti ini nih. Jadi satu kemasan begini, 5 biji itu 7 real setengah, teman-teman. Ya. Nah, di sini ada jeruk. Ada jabadi tuh. Yogurt. Kalau bahasa di kita mah yogurt, yogurt. Res yogurt. Ada halim alias susu, nasi seperti biasa. Nah, ini sama ini nih. Ini bahasa sini namanya kecap ya. Kalau di kita mah apa, Ri? Saus, saus. Saus. Saus dan juga ada khas. Dan juga nih ada rebus buah pepaya tuh, buah pepaya direbus. Enak banget ke perut dingin. Buat lalap. Iya, dilalap. Nah, ini juga. Ini apa, Kang? Sudur daging ayam. Mau dibikin chicken nugget. Tuh, chicken nugget. Iya, pokoknya sejuk lah. Fresh chicken. Fresh chicken. Harus kasih tepung kering. Kan ada. Oh iya. Itu terigu. Iya, nanti campurin. Iya, gitu. Siap. Siap, oke. Okay. Mastilah sedap.
Kurang gaul. Sejuk banget teman-teman, lihat. Chicken nugget. Tuh. Waduh, namanya chicken nugget. Pokoknya super sejuk ini hari. Warnanya aja sampai kuning ya, karena ini pakai telur. Iya, adonannya itu ditaruhin telur. Makanya tuh kelihatannya bagus. Kuning ya. Karena telur itu kan. Hah? Telur yang kuning itu kalau kita ya? Iya, telur. Jadi bagus warnanya. Matang. Matang tuh. Udah akan tipis. Minyaknya masih kan. Lah. Taruh lagi. Bismillah tuh. Biarin aja. Kalau mau makan nyobain. Hmm.
Kan baru tiga ya? Hah? Oh, tiga-tiga. Pangan asu sih, panas. Masih berminyak. Oke teman-teman, jadi sekarang acara makannya dimulai. Karena udah matang semua nih. Ada Indomie yang tadi digoreng itu, chicken nugget. Chicken nugget, fresh chicken. Ini ada Bruce, laban albek, saya albek, albek. Sendok dong. Sendok plastik. Dan juga ada rebus, tadi udah dijelasin, rebus buah pepaya ya. Jadi itu senang banget, enak. Dingin. Ada nggak? Nah, ayo taruh nasinya. Taruh nasi guys. Ini kayaknya pakai kecap ini, Ri. Nanti cuci mulutnya jeruk sama singkong, sama bukan singkong, rebus telo ubi. Nah, ubi kayu, rebus ubi, kalau bahasa saya namanya ubi areuy, ubi kayu guys. Aduh, ini kebus sih. Cis ya, itu meletup. Oh, apa ini ya, kebanyakan ini nasinya nih. Bisa sama sedikit aja. Salah saya ngurangin. Iya, saya lagi ngurangin makan. Ayo baca dari mulai. Bismillahirrahmanirrahim guys. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan sikat. Sikat. Woi. Ini resep Bang Madun. Si Raja Minyak. Resep si Raja Minyak. Resep si Raja Minyak guys. Pas punya mat enggak? Lagi. Kamu senang pakai kecap ya? Mantul guys. Mantul banget. Wah.
ditakukin ri begini ri. Ini kates godok. Kates pepaya. Kates godok. Indramayu bilangnya kates. Kates. Kates godogan. Enak ke perut tuh adem. Favorit saya Jarjir and khas. Susu. Susu. Iya. Biar biar cepat gede. Ya. Mantul guys, ada susunya guys. Aduh. Super sejuk ini. Kopi susu, susu susu Saudi ya. Ini namanya susu fresh milk, guys. Fresh milk, Halim, Saudi ya. Betul. Wah, nikmat sekali, nikmat sekali, guys. Saya mau ngeteh. Sah, nampak.
teh. Sudah nanti hari ini awe. Bungkong teh udah ini. Benar guys, manisnya dari Gusti Allah ini. Jeruk nipis kok ya. Betul. Boleh enggak kopi singkong? Kalau saya boleh enggak? Kalau singkong kan lain lagi singkong. Boleh dicoba namanya. Ada yang bilang kopi jalan. Oh, jeruk aja mah. Boleh. Boleh. Halo, yang dimakan daunnya apa? Yang untuk cara sambal di kamu? Masa daun bolet? Kan daun singkong. Iya, godong bolet. Oh, semua itu godong. Godong bolet. Kan godong daun, boleh dulu. Oh gitu. Daun singkong itu godong bolet. Godong daun. Bolet. Boleh itu, berarti ada daun pisang, godong gedang. Godong gedang. Godong pisang itu godong gedang. Kamu itu heran ya. Ikut keriduan kamu atau bahasanya bahasa Jawa kamu. Padahal kamu itu harusnya di Jawa Tengah. Kamu kan Sunda. Iya, kamu kan provinsinya Jawa Barat, Indramayu. Iya, tapi bahasa kamu kok Jawa Tengah? Tertang. Rek, biar di keluarin sama Pak Ridwan. Dengeran itu suara mobil. Ya, nanti sama Pak Ridwan dia lah biar ikut ke Pak Ganjar Pranowo ke Jawa Tengah. Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Dan Pak Ginanjar Sudrajat, Kang. Apa? Ini udah penuh, Kang. Aduh, ngajak, Bang. Kita air di sana. Serang terus, ya. Serang terus, Kang. Itu adep-adep semua. Ini berarti itu. Kasih baru dimakan, ya. Enggak main serapan-serapan. Oh, Kang. Oh, Kang. Preman. Teman-teman cuacanya gini, pakai sarung, perut kentang.
teman-teman. Jadi acara camping dan mukbangnya sampai di sini aja. Sekarang saya mau rebahan. Mau istirahat dulu, nyender-nyender dulu sebentar ya. Nih, ini juga jeruk nyambil. Masih ada. Cuci mulut. Oh, jeruk masih ada. Terus bolet masih ada. Masih ada. Ini apa? Indomie masih ada. Indomie sama chicken nugget. Ayam masih nagup. Banyak, chicken nugget, nugget, nagok. Indomie masih ada. Wah, pokoknya masih. Kecap masih ada, guys. Sampai pagi nggak bakal kurang. Ini apa, Kang? Khas. Khas Amerika. Asli. Jadi videonya sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa menghibur ke kalian semua. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.